cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Dimas Poy. Jangan lupa like, subscribe, komen, atau share jika dirasa channel ini bermanfaat. Kali ini saya akan bahas sepeda di belakang saya ini. Kira-kira punya siapa sih sepeda ini? Mungkin udah pada nggak asing buat teman-teman yang terutama di Surabaya ya, sama teman saya satu ini. Siap. Ini jadi ceritanya sepeda barunya nih. Kalau kemarin pakai yang klasik, terus sudah ganti sama Soloist 71. Sekarang gue ini sepeda hasil giveaway-nya. Akhirnya setelah sekian lama, terakit juga sepeda ini ya. Iya. Sekian lama itu berapa bulan ya? Lupa aku sampean. Ya, dulu itu targetnya bulan Oktober tahun kemarin. Iya. Benar. Oktober, benar. Terus, jadi ceritanya frame ini hasil giveaway ya, bisa diceritain sedikit? Benar, waktu itu memang hasil dari giveaway. Jadi kebetulan ada Esak waktu itu yang mengadakan giveaway bersama dengan namanya kalau nggak salah kolaborasi dengan William kalau nggak salah ya. Itu dia mengadakan giveaway sepeda ini. Jadi waktu itu pertanyaannya tentang apa ya waktu itu ya Om ya? Komen terbaik. Oh iya, tentang komen terbaik. Dan kebetulan komenku itu menyangkut tentang diriku sendiri sebenarnya. Maksudnya menyalah-nyalahkan diriku sendiri dan mungkin rakyat di Surabaya. Tentang YouTube channelku bakalan terhapus di dunia maya kalau nggak dapat ini. Kalau nggak dapat ini. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu komen terbaikku, padahal aku ya nggak nyangka dan nggak berharap juga ternyata dapat gitu. Aku pikir dapat giveaway ini ya memang seneng sih, cuman akhirnya pada intinya menjadi beban. Beban di rakyat followers. Soalnya bebannya dia itu dia nggak mau ngerakit frame ini karena udah dapat giveaway, terus asal dirakit dengan part seadanya, pengennya juga partnya juga yang oke lah. Akhirnya ya menunggu part-partnya kekumpul semua baru akhirnya sekarang bisa dirakit ya. Nah sebenarnya konsep build ini dari part-partnya itu referensinya dari mana sih? Sebenarnya kalau referensi sih aku melihat dari penampilan dulu sih, jadi banyak referensi-referensi kebanyakan dari luar sebenarnya, aslinya dari luar. Bukan yang sok-sokan luar ya. Maksudnya ada yang orang pengen sok-sokan pengen luar tapi nggak tertampil dengan sesuai dengan luarnya itu tadi. Nah itu mencari part-part yang ada di situ itu agak-agak sulit di sini khususnya, karena part-partnya itu nggak segampang apa yang kita lihat di mata. Jadi kita harus ngepas-ngepasin. Siap-siap ngepas-ngepasin frame-nya ini tadi gitu. Seperti itu. Sorry ya guys, ada gangguan. Jadi beberapa part yang Wisnu pengen itu bukan beberapa sih, nggak karena cari brand-nya atau apa ya, cuman dia sih lebih arahnya lebih yang logonya simple-simple. Jadi kayak misal Zip itu kan logonya kecil, nggak terlalu kelihatan, part-part kayak gitu sih yang dicari. Nah itu kemarin lumayan susah, kayak kemarin cari wheelset 88 ini aja juga lumayan susah nyarinya. Kebanyakan yang karbon sih yang ukuran 50 mili sama 60 mili. Jadi kemarin akhirnya nemu ini, akhirnya terus dibawa ke bengkel Takeshi ya? Ya, dibawa ke bengkel Takeshi. Dan ini pun sebenarnya yang pelek yang 88 ini sebenarnya itu
mau tak samain sama yang karbon yang depan, dia kan glossy itu. Nah, kebetulan kemarin dapatnya yang Dove. Jadi dibantulah dengan teman saya yang namanya bos apa? Bos Eri, Kilobos. Coating sepeda. Nah, itu beliau yang membantu saya dan didukung, nggak mau dibayar, jadinya beginilah hasilnya. Jadi bisa match dengan yang depan. Yang depan, ya. Jadi sama-sama glossy. Karena ya. Agak-agak sulit sih. Kecuali kalau memang budgetnya besar, gampang mungkin ya. Gitu. Dan kecuali sama kalau single sih oke. Okay. Ya susahnya kalau udah berkeluarga itu, mau upgrade-upgrade belanja-belanja part itu mikir, yang ditamain harus dapur dulu. Yang penting kan dapur ngebul. Iya. Betul sekali itu. Betul. Ini berarti frame-nya... Last ya, size 50 apa 52 ini ya? Kurang tahu. 52 ini kayaknya, size 52. Kayaknya soalnya kalau aku lihat top-topnya lebih panjang ya. Soalnya ada teman kita juga ada yang punya size 50 tuh kayaknya lebih kecil. Terus wheelset pakai karbon 88 ya depan belakangnya. No brand. Oh, unbrand. Kayaknya sih kayak zero ya, semacam itulah. Yeah, terus bannya pakai Swalbi Logano. Yang dua, terus hubnya pakai apa ini? Hubnya nggak tahu, kebetulan ini yang milih. Kebetulan waktu itu semuanya yang hubnya itu kalau nggak salah Velocity. Yang penting aku kemarin nyaranin kan yang udah bearing, jadi biar loncer. Cuman ini sih sama bengkel Takashi dipolis ulang karena konsepnya sama Wisnu nyesuaiin cranknya kan polis. Jadi hubnya dipolis ulang biar gilap. Jadi kinclong kayak cranknya. Terus cranknya ini bawaan yang dari Solo kemarin ya. Iya benar. Cuman ganti chainringnya. Chainringnya kemarin pakai Vector. Australia punya Vector. Ya kebetulan kemarin chainring bawaannya kan warna silver juga, chrome juga. Terus Wisnu pengen nyesuaiin sama wheelsetnya kan hubnya chrome, terus wheelsetnya hitam. Jadi cranknya dibikin chrome sama hitam juga. Terus bar setnya masih bawaan Solois kemarin, cuman ganti bar tab ya. Stemnya pakai 3T yang 90 mm, terus dropernya pakai zip, bar tabnya pakai God and Famous. Terus apa lagi, pedal setnya pakai strapnya pakai WCIC. Pedalnya apa ini ya, pokoknya udah bearing lah. Seat postnya juga apa ya, Oxo kalau nggak salah. Seat postnya sadelnya pakai CT, masih bawaan Solois juga. Tapi overall gimana hasilnya? Ya lumayan puas sih sebenarnya, kan juga ada beberapa yang ada keinginan sesuatu yang lebih tampil yang beda. Cuman kalau diukur dari budgeting ya, kita memaksimalkan budgeting yang ada dulu aja, nggak usah dipaksa. Jangan sampai, tak sarankan jangan sampai pay later, oke? Okay? Yang penting itu, karena itu bakalan menjadi tambah beban. Bebannya sudah berat, tambah berat gitu. Jadi diusahakan menyesuaikan budget aja dulu. Jadi sekiranya budget ini oke dan look oke, monggo. Jadi penampilan itu memang nomor satu kalau buat aku, dan budgeting itu nomor dua. Iya. Yang punya Wisnu ini juga kalau dilihat kan udah cukup enak ya, cuman kalau dilihat detailnya juga kayak saddle, seat post ini kan juga brandnya yang biasa juga, bukan yang culture yang harus mahal juga. Cuman dilihat kan cari kayak seat postnya brandnya itu yang kecil, jadi nggak terlalu kelihatan brandnya. Jadi dilihat minimalis lah desainnya. Itu minimalis banget. Gue banget tuh. Terus berarti udah siap dipakai buat konten ya? Kemungkinan masih kecil. Masih kecil karena kebutuhan kontenku ini, aduh, masih mikir yang gimana ya, masih agak-agak sulit untuk membuat suatu konten yang beda. Jadi sementara ini memang kontenku berhenti hampir 2 bulan mungkin ya. Itu aku memikirkan sesuatu yang beda, jadi tunggu aja lah. Oke, okay? Ditunggu aja. Terus konten-konten yang kemarin-kemarin sudah diproduksi gimana? Itu nanti tunggu. Nah, itu nanti bakal ada konsep baru di situ. Nah, itu yang membuat beban pikiran menjadi lama ya itu. Saya di situ. Tapi tetap tayang ya. Tetap tayang. Itu kan dinanti semua orang. Dinanti, apalagi yang event kemarin itu. Kalau event kemarin tuh
ya mohon maaf. Mohon maaf loh. Itu karena memang ada beberapa kesibukan sih sebenarnya. Bukan masalah aku apa namanya kejar tayang atau apa. Maksudnya memang benar-benar rutinitas ini sudah kembali padat ya. Karena sebelum-sebelumnya kan kita mengalami pandemi ini kan, kebutuhan dapur ini kan yang paling pertama masalahnya. Jadi ya lebih didahulukan yang itu gitu sih. Secondnya yang YouTube ini. Oke, siap-siap. Oke, kira-kira segitu tadi ya, apa namanya, tampilan sepedanya Wisnu yang baru ini. Kita akan terus bahas seputar sepeda. Jangan lupa like, komen, atau share jika dirasa channel saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.